betul ke main game ni boleh dapat duit? Ya ke? Orang kampung percaya ke benda-benda macam ni? Tak tahu? Bersama saya, DJ Yuk, dalam segmen Sembang Media. Ini Utama FM, informasi ya anda. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua para pendengar Unit Utama FM. Jadi pada hari ini anda bersama saya DJ Yub dalam segmen Sembang Ni Dia. Jadi dalam segmen hari ini kita akan membincangkan tentang suatu fenomena yang sedang menggegarkan negara kita kebelakangan ini, iaitu mengenai sukan e-sport. Jadi segmen ini ditaja oleh pihak Studio Yub's Empire. Chop, kena aku nak beli Ipoh tadi minggu depan. Awak rasa apa yang menarik kat Ipoh sekarang ni? Berapa lama macam ni? Seminggu ke sebulan ke setahun? Oh, tak tahu rasa memang tak tahu beli Ipoh je. Ibu cakap pakai otak sikit. Lepas jam nak lawak lagi juga. Okey. Tak aku kerja lepas aku buka IG aku. Aku ada tengok berapa ramai dah semua dah pakai up story pasal Yub's Empire. Cuma buka IG search Yub's Empire tu. Aku rasa macam menarik Islam Yub's Empire. Sekejap aku mau tengok. Weh, best ni gede sport ni. Ada PS4, dia main game FIFA, PES, apa semua tu. Kuih kan kefe tadi. Hello, boleh ikut. Tapi Chow Miki ingat sikit, kedai tu buka 1 bulan 1 2019. Jangan Mika buat handai pergi datang awal-awal. Memang tengok pintu je lah. Lah, aku dah tengok mister kedai tu. Terima kasih lah beritahu dekat aku ni. Memang ke situ lah aku hari balik ni. Cun-cun, aku macam teman nak pesan. Jangan kena tarik telinga udah lagi. Okey, bersama saya kembali DJ Yub dalam segmen Sembang Ni Dia yang ditaja oleh Studio Esport Yub's Empire. Okey, untuk pengetahuan para pendengar, Studio Esport Yub's Empire ini merupakan sebuah studio yang menawarkan perkhidmatan permainan PS4 secara atas talian. Terdapat pelbagai jenis permainan yang ditawarkan di studio ini, contohnya seperti FIFA, PES dan Tekken serta banyak lagi. Kedai ni kalau orang KL orang panggil Cool, kalau orang utara orang panggil Sempoi sebab lokasinya terletak di tengah bandar Ipoh, iaitu di Kepayang Fair Park. Untuk maklumat lanjut, para pendengar boleh membuat carian di Facebook atau IG dengan menekan button search dan search Yub's Empire. Okey, jadi kita dengarkan lagu dari kumpulan UKIS yang pernah menjadi kegilaan ramai suatu ketika dahulu, iaitu Kekasihku di Menara Gading. Kita dengarkan bersama. Sukar mataku lelapkan,
sebran. Mudah sungguh kau lupakan semua jasa-jasaku, semua pengorbananku untukmu. Semua jasa-jasaku, semua pengorbananku untukmu. Okey, kembali lagi bersama saya DJ Yop. Terima kasih kepada para pendengar yang masih setia bersama saya dalam segmen Sembang Nidia yang ditajukan khas oleh Yop's Empire di unit utama FM. Jadi hari ini kita dalam segmen Sembang Nidia, kita akan memfokuskan tentang suatu topik hangat yang meningkat naik kebelakangan ini di negara kita, iaitu mengenai e-sport. Seperti kita sedia maklum, e-sport merupakan suatu platform sukan baharu yang dimainkan secara atas talian ataupun online dalam bahasa Inggerisnya. Terdapat pelbagai jenis persoalan yang timbul di dalam negara kita mengenai sukan ini, di mana kebanyakan orang mengatakan sukan e-sport ini merupakan suatu aktiviti yang tidak sihat. Di mana mereka mengaitkan dengan sukan ini dengan penyakit-penyakit seperti penyakit mata ataupun menjadikan seseorang itu pemalas ataupun extrovert. Pelbagai lagi penyakit-penyakit ataupun masalah-masalah yang dikaitkan dengan sukan e-sport ini. Jadi, pada pendapat para pendengar semua, adakah ianya boleh diterima ataupun tidak? Kita dengarkan pesanan khidmat masyarakat ini. Pun memandu sambil menggunakan telefon bimbit ni membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Pandu secara berhemah dan ingatlah orang yang tersayang. Pesanan keselamatan ringkas ini dibawakan khas oleh DJ Yop dan DJN. Unit utama FM, informasi minda anda. Okey, kembali bersama saya DJ Yop dalam segmen Sembang Nidia yang ditaja khas oleh Yop's Empire. Okey, tadi kita dah cerita pasal keburukan e-sport. Jadi kali ini kita nak tahu adakah e-sport ni hanya ada keburukan ataupun dia ada faktor-faktor lain. Jadi kalau tadi kita dah cerita pasal keburukan, kali ini kita akan senaraikan kebaikan e-sport yang ramai orang tak tahu. Jadi tahukah anda e-sport merupakan satu sukan yang sedang membangun? Jadi seperti yang kita tahu, ganjaran yang ditawarkan untuk sukan e-sport ini adalah sangat-sangat lumayan. Seperti contoh permainan-permainan e-sport yang boleh kita ambil sebagai contoh, ganjarannya adalah seperti Dota Major, League of Legends dan CSGO. Yang di mana kalau kita tahu ataupun para pendengar boleh membuat carian ataupun yang memang sudah tahu, ganjaran yang ditawarkan untuk untuk para pemain yang memenangi permainan-permainan ini adalah sangat lumayan, di mana bernilai jutaan dolar tau. Terkejut? Ya, memang. Saya pun terkejut bila tahu cerita ini, tapi hakikatnya memang benar. Justeru tak hairanlah kenapa ramai orang mula menceburi bidang sukan e-sport ini, kerana ianya boleh mendatangkan hasil pulangan yang lumayanlah. Okey, nampaknya kita sudah tiba ke penghujung segmen Sembang Nidia. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada para penaja segmen ini, iaitu Yop's Empire, dan para pendengar serta yang setia bersama saya dari awal hingga ke penghujung segmen ini. Semoga berjumpa lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu Warna daripada K-Click. Yeah.
bukan mimpi. Jangan pergi, oh. Tapi satu hari diri ini akan pergi. Jangan pergi, oh no. Jaga diri, oh no. Sampaikan impianmu. Setiap malammu, setiap korbanku, sanggup aku. Walaupun aku sanggup tinggalkan dirimu. Untuk baikmu sampai menani. Mana tinggi ku tetap kan pergi. Sampai menani. Kamu janji di penjara lagi. Macam menani. Duduk diam takkan lagi. Hati sepi, oh. Aku tak berguna lagi. Janjiku tak berulang lagi. Untuk kamu, ku akan pergi.